Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi dengan saya Repa Lepi. Ya, kita kembali lagi di game Fishing Planet. Ya, di game Fishing Planet kali ini saya akan memberikan tips dan trik ya, bagaimana leveling ya teman-teman, level dari level 34 sampai level 48 ya, di game Fishing Planet ini ya. Untuk mapnya bisa kalian ini nih mapnya. Nama mapnya San Joaquin Delta. Nah, ini nih, tepatnya di California ini ya. Kalian mancing leveling di map ini ya. Target ikan kita yang kita akan cari itu white sturgeon ini, white sturgeon. Di mana umpan yang saya gunakan itu seperti ini ya. Ini spawn sack. Nah, ini settingan anu nih, pancingan saya ini seperti ini ya. Saya menggunakan bottom sniper, reelnya mega tank 7000, benangnya X series berapa nih, 0,55 mm ya, pemberat 75 gram, monolider 0,4, barbless hook ukuran 6, dan anu umpannya spawn sack ini ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam map ini ya. Itu seperti itu settingan ininya, pancingan. Jangan lupa ya, kalau kalian mancing harus beli lisensi ya. Kita beli dulu sih lisensinya. Oke, lisensi yang advance terus kita triple. Oke. Nah, terus kita di sini ya. Kita pilih yang ini, ada tanda apa, gambar orang ini, terus kita fishing. Nah, seperti itu ya. Jujur saja sudah lama saya nggak mancing di map ini, agak lupa juga saya ya. apa ininya, penamakan magnet ini. Oke, loading ya. Nah ini kalau mencari ikan tadi ini bisa nih kalian langsung lemparkan di sini ya, tapi kalau saya ini bisa carinya di sebelah sana tuh yang sebelah kiri sana tuh ya, misalnya di sana tuh lebih apa ikan lebih banyak sepertinya ya. Oke, kita nyalakan mesin kita dulu, lalu kita ke sana. Kalau kalian nggak punya perahu ya udah kalian mancing di dermaga ini ya. Tapi kelebihannya itu kalau ditarik ikan itu lebih lama menggulungnya ya. Nah, bisa kami sewa mereka tuh mancing di sini. Nah nih, nanti kalau alasannya mancing di sini nanti saya tunjukkan ya. Oke, udah sampai ya. Terus kita turun. Nah ini nanti settingannya sama kan, pancingannya warna biru nih kan, orang ini kan. Nah, terus kita keluarkan rod stand-nya, pasang rod stand yang di sekitar sini aja. Nah, usahakan kalau lempar di sini ini nggak usah terlalu jauh ya, dekat-dekat saja ya. Ya minimal, bentar. Nah ini umpannya sudah, sudah masuk nih sampai nih. Nah ini saya cuma 5 meter saja ini, lemparannya ini. Tujuannya apa? Kalau ditarik ikan itu lebih cepat kita menggulungnya ya, makanya orang-orang tuh banyak mancing di sini. Kalau pancingan saya yang kedua ini lebih lebih GG ini ya, daripada pancingan tadi ya. Oke, kita pasang dulu pancingan kita ya. Kita tunggu ikannya makan ya. Ikan yang kita cari ini ikan white sturgeon tadi. Nah, ini usahakan lemparnya sedekat mungkin ya. Nah ini 7 meter 6 meter. Oke, saya pasang dulu umpannya. Kalau mereka tuh biasanya bilang tuh mencari ikan pocong ya, bisa mancing di map ini ya. Oke, kita cari ikannya, cari ikannya. Ini banyak nih tuh nih, 4 pancingan ini ya. Kalau yang ini cuma 2 pancingan saja dia bawa. Kita akan lihat apakah ikan kita pancingan kita akan dimakan ikan ya. Oke, kita tunggu ya penampakan ikannya ya. Oke, pancingan kita sudah dimakan ya, pancingan yang pertama ya. Oke,
kita akan lihat. Nah ini kita tarik ikannya. Nah ini saya melempar dekat tadi ya. Oke, sini kok ikan, sini kok ikan. Nah ayo 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 ayo. Nah karena kita melemparnya dekat jadi cepat ikannya naik kan itu. Inilah kelebihannya mancing di pinggir di sini tadi ya, di tempat yang kita tuju ini ya. Kelebihannya kita bisa melempar ikan dengan dekat deh. Nah ikannya sudah mau naik nih. Seperti biasa di loading dulu ya 2 meter seperti ini ya. Aduh, aduh. Oke, ini target ikan kita ya. White sturgeon ya. Dengan berat 24 kilo ya, kita foto-foto dulu ikannya. Lah. Malah aplikasinya berhenti ya. Wah, ya ikan itulah kayaknya, cari lagi ikan ya. Malah dia keluar ya. Oke, oke. Oke, pancingan kita di sambar ya, lagi-lagi pancingan nomor 4 ya. Pancingan standar ini ya. Nah. Nah, ayo sini kok ikan, sini kok ikan. Ayo sini kok ikan, sini kok ikan, jangan kok lari ikan. Wah, ini ikannya mau sempat membawa pancingan kita cukup jauh ini ya. Oke lah, kita akan coba ya mengarasi perlawanan ikan ini ya. Nah ini kadang-kadang ikannya bisa berhasil nih menarik sampai ke jarak 13 meter ya. Kalau kita hoki-hoki ya langsung bisa kita tarik ikan tadi ya. Wah tadi sayang sekali ya, malah game yang berhenti. Hilang ikan saya tadi tuh. Waduh, waduh. Ini kita dapat ikan kedua ya. Tapi walaupun kedua di kipnet saya masih kosong ya. Oke, kita tunggu dulu ikannya ini. Ikannya masih membawa benang kita cukup jauh ini ya, reel kita ya. Kita akan tunggu dengan sabar ya. Ikan ini kita akan review ikannya. Ikan ini sturgeon ya. Kalau saya lihat mereka bilangnya di game ini namanya ikan pocong ya. Heran juga saya. Mungkin karena bentuknya seperti anu ya. Cungkur itu seperti guling gitu. Ini ikan ini berukuran cukup besar biasanya, biasanya di atas 20 kilo biasanya ikan ini ya. Oke, kita tarik, tunggu ikan ya. Yuk, sini kok ikan, sini kok ikan. Oke, ikan sebentar lagi kita dapatkan ya. Ayo yuk, tinggal 6 meter, 7 meter. Yuk, sini kok ikan, sini kok ikan. Sini 5. Ayo. Ayo. 7. Ayo ayo sini ikan, ikan 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 ikan. Nah ini ikan. Oke, kita dapatkan white sturgeon. Oh, ternyata di bawah 20 kilo. Lumayan ya. Kalau kalian mengumpulkan ikan ini lumayan nih XP nih. Kalian dapat 500 XP ya. Sungguh sangat banyak sekali 500 XP ya. Terus uang yang kalian dapatkan untuk kalau menjual ikan ini 1923 ya. Wih, auto cuan gitu ya. Kita foto dulu lah ikan ini ya. Foto dulu ikan ini untuk thumbnail. Oke, pancingan kita tadi tarik lagi-lagi pancingan warna biru ini ditarik ya. Memang langganan pancingan warna biru ini ya. Ayo yuk sini kok ikan, sini kok ikan, sini kok ikan. Ayo yuk. Ayo sini kok ikan, sini kok ikan. Lagi-lagi ikannya berhasil menarik dengan jauh reel kita ya. Aduh, aduh, lumayan nih perlakuannya nih. Ayo, ikan, ikan. Kita tarik dulu ikannya ya. Oke, sebentar lagi 8 meter, 7 meter. Ayo, 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 7, 7, 8. Ayo, 9, aduh, masih 9 nih. Ayo, sini kekan, sini kekan. 10, 9. Ayo, 9, 8. Ayo, ikannya sepertinya sudah mulai ini ya, habis tenaga ya. 6 5. Ayo 6 6 5 5 5. Nah ikan sebentar kita dapatkan. Nah kita dapatkan ikannya ya, lumayan nih 20 kilo ya, akhirnya dapat juga yang 20 kilo. Oke, kita foto lagi ikannya white sturgeon 20 kilo. Oke, kita undokan lagi pancingan yang pertama ya.
Oke, nah ini mantap ini. Langsung kita dapatkan ikannya ya, tanpa menunggu basa-basi lebih lama ya. Tapi 13 kilo ya ikannya. Kita lihat penampakan ikannya. Ikan yang kecil ini, wah 13 kilo ya ini beratnya ya. Tapi harganya ini lumayan nih, 1.400 ya. Oke, keep. Oke, kita akan lihat ikan yang kita kumpulkan ya. Di Peacekeeper ini ada 3 sudah ikannya saya kumpulkan. Lumayan ini, kelihatan tuh enggak ya? Oh, enggak kelihatan ya. Nah, ini lumayan nih yang kita kumpulkan ada 5.461 ya. Baru 3 ikan yang kita keluar baru kita dapatkan ya. Wih, lumayan mantap 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 mantap. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini ya. Mencari ikan di map apa namanya nih? Lupa sih. Map San Joaquin Delta ya, itulah nama mapnya ya. Di level 34 dan di sini kalian bisa farming di map ini sampai di level 34 sampai level 48 ya, kalian bisa farming di map ini ya. Jangan lupa juga kalian membawa pancingan lebih ya, bawa minimal 2 pancingan atau 3 pancingan ya. Dan jangan lupa juga second rod stand-nya ya. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe video saya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Aduh.